Oke men, assalamualaikum, masih bersama saya Indi Putra. Selamat datang kembali di channel YouTube kita Sontot Pekanbaru. Jangan lupa like and subscribe YouTube kita, semoga YouTube kita makin berkembang. Dan untuk Mamen, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Kalau rezekinya bertambah, ordernya di Sontot Pekanbaru. Dan terima kasih juga subscriber kita udah 3000 untuk Mamen. Jangan lupa like ya men ya. Terus subscribe, kirim ke teman-teman kalian. Thank you. Kali ini men, kita mau review tromol-tromol SE punya Sultan ya men, yang sering dipakai di Sontot Pekanbaru. Ini kita mereknya tromol GFG Racing. Ini bagian belakang kita buka ya men, apa-apa aja yang dapat. Tromol GFG ini udah satu set sama karetnya. Ini hole 36, ini khusus untuk motor KTM ya men, KTM ataupun Husky Parna. Jadi kalau untuk Mamen mau pasang ke kelek, tapi Mamen bisa custom di bagian as roda. Bisa juga pakai as roda KTM, terus di swing arm maupun shocknya harus dibubut karena as roda ini lebih besar. Lubangnya kan gede nih. Terus dia dapat bosannya, ini bosan belakang. Untuk bos depan udah dapat juga sama duduan kaliper. Ini untuk disc depan. Untuk disc depan, ah ini udah plus gear juga ya men, gearnya merek JFG Racing satu set. Ini kisaran harga satu setnya 4 jutaan men. Kalau Mamen mau order bisa langsung di via Shopee, Bukalapak, Tokopedia maupun tanya-tanya di Instagram kita Sontot maupun WA. Ukuran gearnya bisa request mau ukuran berapa, dia ada 45, 44, cuman kita yang ready sekarang 45an sama 50an. Bagian depan, ini bagian depan, ini bagian depan ya men, bagian depan ini hole 36 juga. Kalau Mamen mau pasang jari-jarinya ini harus khusus jari-jari KTM yang nepelnya warna-warna gitu men, ada warna hijau, merah, biru, kuning dan lain. Nah ini untuk disc belakang, jadi dia udah PNP, tinggal Mamen pasang baut 10 udah oke. Jadi saran saya kalau Mamen mau ganti tromol harus beli satu set kayak kaliper, satu set punya KTM, terus as rodanya punya KTM. Jadi masuknya padat, dia plug and play, nggak goyang-goyang men ya. Ini disc depannya ukuran 3,5 mm. Ini mereknya sama JFG Racing. Full floating. Harganya kisaran 4 juta, bisa langsung order di Sontot Pekanbaru. Untuk tipe warna, yang KTM itu ada dua varian warna men, ada yang warna biru sama oranye. Kalau untuk KTM ini kita cuman yang biru, cuman ready tromolnya aja sama bos-bosannya. Ada juga satu set, cuman stok kita lagi kosong, mungkin dalam beberapa minggu ini bakalan ready juga tuh yang satu set full biru. Oranye full biru ini sama untuk Husky Parna, KTM itu sama men, sama-sama motor Eropa lah pokoknya, motor luar. Oke men, bukan hanya aja untuk KTM maupun punya Husky, kita juga punya Cerep Ready SE ya men. Ini merek tromolnya Procaken men, hole 36. Ini khusus Cerep SE ini men. Depan belakang udah dilengkapi sama bos-bosan, terus duduan kalipernya udah dapat juga. Disc belakangnya udah dapat sama kayak yang KTM udah dapat. Disc depannya merek JFG full floating. Jadi untuk Mamen yang mau pasang ke Cerep SE nya bisa langsung order di Sontot. Ini udah plug and play, dia dapat gear juga nih men, gearnya merek JFG Racing. Nih JFG Racing ukurannya ukuran 47, udah satu set semua, harga kisaran 4 jutaan men ya. Thank you. Kalau untuk Mamen mau pasang tromol JFG SE ini untuk ke Cerep harus ganti as roda punya Cerep SE juga mainnya, atau
bisa di custom di tukang bubut as rodanya. Karena ini as rodanya lebih besar daripada yang standar. Untuk as roda kita belum ready, tapi bisa kita bantu custom di Sontot Pekanbaru. Contoh terpasangnya kita juga ada nih men, untuk tromol KTM ini udah satu set. Dia beli tromol lengkap disc, terus sama jari-jari peleknya pakai Scarlett. Nah, ini dia pakai kalipernya KTM Super Copy. Jadi dia tinggal plug and play, armnya pakai arm Super Copy. Lubangnya pas, udah PNP, enak dibawa jalan, aman, enggak goyang-goyang men. Daripada bubut ngebubut, mending mamen beli satu set kayak beli as roda, kaliper Super Copy satu set. Pengereman lah pokoknya satu set, jari-jarinya punya SE juga, jadi tinggal plug and play. Thank you. Oke men, cukup sekian dan terima kasih yang udah nonton video kita. Jangan lupa like and subscribe, terus kalian share ke teman-teman kalian agar subscriber atau like-nya atau penontonnya lebih banyak men. Semoga untuk mamen sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, kalau rezekinya bertambah jangan lupa ordernya di Sontot ya men. Mudahan subscriber kita bertambah lagi. Thank you. Salam, saya Andy Putra, Sontot Pekanbaru.